Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sinan. Teman-teman semuanya, tebak saya lagi di mana? Kali ini tuh Rodaling ini letaknya nggak di perkotaan, tapi Rodalingnya besar banget. Ada 3 ruko. Jadi 3 ruko ini langsung dibuat toko sepeda untuk sepeda poligon ya. Langsung diambil semuanya. Ini kebetulan saya berada di kota Semarang nih teman-teman. Kita ada di Rodaling Semarang. Rodaling Setia Budi Semarang. Ya. Rodalingnya bagus penataannya dan mungkin langsung saja. Terima kasih, selamat menyaksikan, salam nice. Ya teman-teman semuanya, kita sekarang ada di pelataran Rodaling Setia Budi yang ada di Semarang. Sebenarnya teman-teman, kalau di Semarang itu ada dua apa namanya, ada dua Rodaling ya. Tapi saya tidak mampir ke Rodaling yang ada di Semarang sana, yang di Semarang kota. Ini saya mampir di Rodaling Setia Budi aja. Ini gila, keren banget. Ini agak besar ya. Besar. Ini 3 ruko itu 1 2 3. Wow, nice. Dan pelatarannya itu lebar banget, teman-teman. Lebar. Sekitar ada kayaknya ada 20 meteran lebih ya ini. Tuh, lebar. Dan ini pas di depan jalan poros. Pas di depan jalan poros ya, teman-teman. Ini keadaannya, jalannya rame. Dan bisa kalau dari sana langsung ke kiri aja. Kalau dari sana bisa putar balik, langsung kita belok kiri aja. Oke, kita lihat nih. Ini pelatarannya gede banget, teman-teman. Pelatarannya gede banget. Lihat dari sana sampai sana. Jadi space untuk parkir itu masih banyak dan memungkinkan kalau memang Rodaling di Setia Budi ini mau mengadakan goes, bisa ngumpul di sini ya, atau fun bike ada di sini, ngumpulnya lebar. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke Rodaling Setia Budi ini. Dan ini adalah Rodaling yang ke-6 di channel saya, tour kita. Dan langsung saja kita masuk ya, lihat displaynya. Lihat teman-teman, ini 2 ruko. Ini 2 ruko, 2 ruko tambah 1 ruko, berarti 3 ruko. Di situ dijejer AC. Wow, nice. Seperti yang saya bilang teman-teman, kalau di Rodaling itu pasti kenyamanan yang diutamakan, teman-teman. Oke. Sekarang kita dorong aja. Nah, ini teman-teman. Kita sekarang masuk ke Rodaling Semarang Setia Budi. Wow, nice. Jadi penataannya kalau kita lihat dari ini hampir sama penataannya di Rodaling mana ya? Di Rodaling Kediri kalau nggak salah ya. Penataannya sama, sebelah sana full susnya, sebelah sini hardtailnya. Oke, kalau di sini sebelah sini untuk aksesorisnya. Dan di sini teman-teman, stoknya ada yang terbaru untuk seri sekarang itu, yang terbaru itu ada Pad X5 dan Pad X4. Nah, ini nanti akan datang mungkin ke rumah sekitar bulan-bulan 2 ya. Ini akan datang. Ini harganya 12 juta pas. Ini ada vouchernya 150. Ini kalau Rodaling di sini ada Pad X5. Ini harganya nih 17 juta. Ini kayak punya Mas Ucup baru. Oke, sekarang kita lihat stoknya di sini ada yang terbaru nih. Untuk seri casket entry levelan ada casket 3 dan casket 4 ini sudah lama ini guys. Ini sudah lama. Untuk casket 3 yang terbaru ini pada demen nih warnanya, teman-teman. Ini Rp3.150.000. Ini ada Monar JR. Monar Yacht sebenarnya dulu Monar JR, tapi sekarang diganti Monar Yacht, lebih ke muda ya. Ini harganya Rp2.200.000. Ini lihat, saya kasih lihat penataannya di situ teman-teman. Di situ
sama dengan Rodaling Makassar ya. Rodaling Makassar yang di Petarani, kalau ada logo yang seperti itu, dia nyimpen si sebagian Stratos sama Helios tuh di bawah tulisan poligon itu, teman-teman. Di situ ada Helios A7, teman-teman. Wah, warnanya demen. Kemarin waktu Perprov Sulawesi Tenggara ada satu yang pakai Helios A7. Dan ada atlet dari Sulawesi Tenggara itu yang pakai prototipenya Helios kayaknya, teman-teman. Mantap. Dan kita langsung lihat dari dekat. Ini masnya lagi sibuk. Kita lihat, teman-teman, untuk seri Helios yang ini ada vouchernya nih, gratis voucher 650.000. Ini 34 juta Helios. Mantap, bro. Ini sudah karbon, teman-teman. Kita lihat, mungkin kita waktu bike factory tour waktu itu, teman-teman, kita nggak dikasih lihat pembuatan untuk yang karbon ya, teman-teman. Mungkin untuk yang karbon ini mereka masih buatnya di luar negeri, jadi nggak di nggak dikasih tahukan ya. Kita kemarin itu hanya diberitahu yang proses pembuatan yang steel, chromoly dan alloy. Kalau yang karbon ini belum dikasih lihat, teman-teman. Ini gila, ini keren banget. Ini size M, teman-teman, size M. Gila, ini pakai Shimano. Nice. Swalbi. Terus di sini, teman-teman, ada Stratos. Bagian Stratos itu digantung semua, teman-teman. Wah, digantung semua. Ini Stratos yang agak miring-miring lah. Harganya ini 18 juta. Di sini ada Stratos S7. Ini harganya 24 juta. Ini karbon. Ini ada Stratos S8D. Ini baru warnanya. Wih, warnanya hitam keren. Terus di sini yang sepeda balap yang agak yang entry levelan, teman-teman. Ini paling murah untuk Stratos S3. Ini ada S2 ya, teman-teman. Ini mereka sekolah semua nih. Ya, S1, S2. Nah, ini 6.800.000. Ini paling murah, teman-teman. Jadi untuk ini di sini ada seri-seri yang terbaru di tahun 2022 ini, teman-teman. Di sini ada Zeta Mix T. Ini kemarin sudah kita review. Sekarang kita langsung lihat untuk sepeda full sus yang paling kalian tunggu-tunggu. Ini adalah sepeda double suspensi. Depan belakang ini ada Siskiyou T8, T7, D7, D7 juga sama D6. Ini mirip punya kita di rumah, D6. Ini sebenarnya mereka, penonton kita ini nungguin seri Estrada, teman-teman. Ini tak kasih bocoran dulu ya, teman-teman. Ternyata mereka kemarin di pabrik itu belum fokus ke seri-seri Estrada dan Premier, teman-teman. Mereka lagi fokus ke seri yang nggak bisa saya sebut. Mungkin kalian bisa lihat sendiri di channel saya, di konten saya. Mereka lagi fokus di T7 pokoknya. Oke, ini masih ini size. Tadi aku pertama lihat masuk, ini kok tinggi banget gitu. Ternyata ini size L, teman-teman. Ini T7-nya size L. Kayaknya 29 ER ya ini. Kayaknya 29 ya ini. 29, size-nya L, buset. Tinggi bener dan harganya 24 juta. Dan kalian akan dapat voucher 350.000 kalau beli ini, teman-teman. Nah, ini mirip punya kita di rumah. Ini kayaknya size-nya 27,5 inch.
Kalau punya kita 29 ya teman-teman. Sebenarnya kalau Siskiyou D6 ini kita upgrade bagian poreknya, kita gunakan poreknya Siskiyou D7 ini. Mungkin sudah cukup bagus dan rear shocknya itu harus diganti sih menurut saya. Oke, kita lihat yang lainnya. Ini bagian service area teman-teman. Setiap Rodaling teman-teman harus ada service areanya. Jadi di sini kalau ada orang servis, ada orang mau rakit sepeda, di sini bisa. Dan di sini teman-teman bagian aksesorisnya, part-partnya, bagian part. Dan kita lihat di sini ada crankset, sprocket. Ini crankset single speed. Ini diore ya, ini diore. Dan ini shifter teman-teman. Wow, nice. Ini shifter, tourney, ada SLX, ada Tiagra. Nice. Nah, ini kegiatan teman-teman Rodaling yang ada di Rodaling Setiabudi Semarang, teman-teman. Ini lagi servis sepeda dan itu baru datang lagi. Dan pokoknya kalian mau servis, kalian harus service di Rodaling aja teman-teman. Kita lihat bagian sana ya teman-teman, ada koleksi apa aja. Kalau di sini Urbano, kemarin saya kira nggak ada penontonnya untuk Urbano 5 itu, ternyata penontonnya banyak dan memang penggemar Urbano untuk Sally itu banyak. Di sini ada ini apa nih? Ini apa mas? Pocket? Poklet? Pocket 2. Waduh, nama baru ini mas. Ini teman-teman, ada yang terbaru ternyata tersembunyi di sini teman-teman. Ini Korean Edition. Wow, nice. Ini harganya 2 juta. Murah banget teman-teman ya. Bisa kalian langsung ke sini aja ya. Nanti saya kasih nomor yang tertera di sini, silahkan kalian hubungi. Bilang aja dari channel Ahmad Sinan, mungkin ada sesuatu atau apa. Siapa tahu saja. Ini dari WM Cycle ternyata teman-teman. Ini dari WM Cycle. Korean Edition. Wow, nice. Dari WM Cycle teman-teman. Nah, di sini untuk sepeda hybrid, sepeda hybridnya, dan di sana, sana, ini ada yang terbaru ini. Ini kemarin sudah kita anu sih sebenarnya. Kita lihat kan. Kalau si Cruise, waduh ceblok ya wes. Nah, ini baterainya ada di situ. Dan di sini ada Kalosi. Ini Kalosi Miles warnanya hitam. Ini ada baterainya ini teman-teman, e-bike. Cocok ini kalau perjalanan jauh. Dan poreknya ini enggak sampai berapa ini ya? Ini harganya 15 juta dan dari 17 juta teman-teman. Promo menjadi 15 juta, bahkan turun 2 juta loh teman-teman. Jadi 17 juta turun ke 15 juta, gila bener. Oke, buruan kalian kesini teman-teman. Di sini ada Haze X5. Ini warnanya keren, ini sudah lama sih sebenarnya. Ini vouchernya 50.000 dari harga 7.700.000 tuh. Wow, nice. Nah, ini teman-teman ada ini ada Polygon Pet X4. Saya nggak sabar kalau sepeda ini datang ke rumah teman-teman. Semoga bulan-bulan 2 sudah datang ke rumah ya teman-teman. Amin. Dan di sini ada Trend. Ini sudah lama sih sebenarnya. Hanya memang ini harganya dari 25 juta teman-teman. Diskon 16 juta loh bro. Waduh, dari 25 juta turun ke 16 juta. Gila. Diskon akhir tahun, bro. Oke. Di sini bagian ini ya. Ini bagian kayak tas itu ya. Tas, terus celana, terus helm. Terus ya, penataannya seperti inilah kalau Rodaling ya, teman-teman ya. Mungkin di sana ini Exxon, kaos tangan Exxon, mantap ini guys, Exxon.
Kaos tangan Exxon. Kaos tangan Exxon. Tep. Berapa harganya ya teman-teman ya? 298.000. Kaos tangan Exxon. Di sini battle cats. Ini battle cats. Terus kita lihat di bagian helm ada apa aja di bagian helm sini teman-teman. Diskon 25% semua. Itu di, yang atas diskon 25%, 25%. Itu juga tas-tas itu diskon 25%, 25%. Dan di sini ada topi-topi juga ternyata teman-teman. Kalibri. Ini harganya topi-topi berapa ini? 125.000. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen tentunya untuk daerah kalian. Ini Rodaling Setiabudi Semarang. Mana nih orang Semarang? Silahkan komen di kolom komentar nih. Subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nice.